Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mereview paketan Bayu di bulan September. Ini untuk kalian yang penasaran paketan Bayu itu seperti apa. Jika yang sudah memakai kartu Bayu, aku rasa video ini tidak untuk kalian tonton. Pertama-tama kita buka aplikasi Bayu dahulu ya teman-teman. Ini aplikasinya, ini Bayu ini dari Telkomsel. Kita buka. Di sini di halaman pertama ada paketan 75 GB 150.000 30 hari. Kita coba klik. Di Bayu ini paketannya tidak dibagi-bagi ya teman-teman. Kita bisa lihat banyak promo-promo dan biasanya pengguna baru akan mendapatkan promo-promo yang cukup murah untuk paketannya. Kita lihat paketan lainnya. Nah, ini paketannya 150.000 30 hari 2 Mbps. Unlimited maksudnya. Nah, unlimited ini tidak pakai FUP ya teman-teman. Biasanya kalau di operator lain itu satu hari FUP-nya 1 GB, ada yang 2 GB dan lain sebagainya. Tapi di Bayu ini tidak ada FUP-nya. Paketan yang kedua 50.000 30 hari 12 GB, ini juga tidak dibagi-bagi. Semua di paketan Bayu itu tidak ada yang dibagi-bagi seperti operator lainnya. Menurut saya ini cukup enak sih jika kalian mau menggunakan Bayu. Pertama kali mendaftar itu akan mendapatkan bonus paketan kira-kira 10 GB. Pokoknya seperti itu. Dulu aku pakai Bayu pertama kali, aku dapat bonus paketan seperti itu. Nah, di sini ada paketan 1,5 Mbps 7 hari 40.000, yang ini 10 GB 10.000 1 hari, 1 Mbps 1 hari 10.000, 3 GB 14 hari 15.000, 2 GB 3 hari 9.000, ada 1 GB 1 hari 4.000, 1 Mbps 3 jam 2.500. Nah, di atas juga kita bisa melihat yang paketan agak besar yaitu 50 GB 120.000. Kalau kita ingin mengatur paketan kita, kita bisa membelinya dengan cara klik yang semuanya semaunya. Ini kita bisa mengatur pilih paketannya, misal kita ingin membeli 14 GB. Nah, dalam waktu berapa hari, misal 14 hari atau 30 hari. Nah, di sini akan ditampilkan harga-harganya. Misal 30 hari 67.000 atau 35 GB 150.000, 20 GB 16 GB, 12 GB dan paling kecil 1 GB. 30 hari 42.000. Tapi menurut saya rugi jika beli segitu. Oke, kita balikkan. Nah, di Bayu ini ada topping. Apa sih topping? Topping kita buka ya. Nah, topping ini paketan untuk khusus ya, khusus aplikasi. Semuanya kita ingin YouTube, tapi tidak mengambil paketan utama kita. Nah, kita beli topping. YouTube kita buka. Nah, di sini ada banyak, ada 3 pilihan. Yang pertama 1 GB 4.000, 3 GB 12.500. Nah, kita, kalau kita mau pilih, kita tambahkan ini. Ada juga WhatsApp
33, 30 hari dapat dibeli 500. Ada juga paket gym 14 hari kita mau main Mobile Legends, Free Fire, PUBG, HOV 93 hanya 10.000 untuk yang suka main game. Menurut saya ini sangat recommended sekali. Nah, kita juga bisa beli pulsa. Ini besar nominal pulsanya, ada 5.000, 10.000, 20.000, 25.000, 50.000, dan seterusnya. Ada juga berita-berita di sini dan new plan. Ini tampilan seumpama kita membeli paketan, ini tampilan utamanya. Ada sisa kuota, sisa topping, sisa telepon, sisa pulsa dan lain sebagainya. Untuk sekedar pengetahuan, Bayu ini disponsori dari Telkomsel ya teman-teman. Oke, itu saja tutorial dari saya. Oh iya, satu lagi, di Bayu ini kita juga waktu mendaftar kita juga bisa memilih nomor sesuai keinginan kita, dan kita bisa membuatnya sendiri. Oke, itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Klik tombol like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.